Halo, saya Gemilang dari Sinex Metadata Indonesia. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya melihat report pada manajemen konsol. Silakan masukkan akun Anda dan tulis kata sandi, lalu masuk. Di sini saya menggunakan two-factor authentication. Dan saya sangat merekomendasikan untuk menggunakannya. Di sini, two-factor authentication saya dikirim ke handphone. Login. Lalu pada My Computer, silakan pilih laporan koneksi. Di sini otomatis terlihat, dalam waktu tertentu, saya melakukan koneksi ke mana saja. Bisa melakukan pilihan pengguna. Nama-nama ini adalah nama yang terdaftar di lisensi corporate kami. Saya menggunakan nama saya, lalu perangkatnya yang pernah saya remote siapa saja. Di sini, untuk memilih jangka waktu tanggal, hari ini tidak ada yang saya remote. Mari kita lihat. Di sini sangat lengkap. Dari komputer, ID, tanggal mulai, lalu selesainya, dan durasinya. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton.